buat kawan-kawan terkhusus para pecinta pacuan kuda, Bang Jul merekomendasikan untuk like, comment, and share, subscribe utama sekali untuk channel YouTube Pilihan Baju Sangkar Official. Ini luar biasa, semangatnya luar biasa, harus kita dukung walaupun peralatan seadanya, tapi semangatnya menggelora. Bang Jul doakan mudah-mudahan channelnya semakin semangat dan peralatan yang memadai agar hasil-hasil liputannya luar biasa. Oke, siap. Makasih banyak Bang Jul. Sukses selalu Bang Jul. Terus. Siap. Sama YouTuber saling mendukung. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sana Pilihan Tersangka Official. Sore ini kita berada di depan kandangnya Maestro Stable. Kita akan coba lihat-lihat ke dalam, ada berapa ekor kudakah yang ada di kandangnya Maestro Stable saat ini. Ikuti keseruan sore hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Ini ada Pusako Maestro. Dan ini adiknya, Bintang Maestro, yang beberapa satu bulan yang lalu ditinggal induknya. Dan ini Berlian Maestro, baru juga masuk kandang. Jadi di sini sekarang ada 5 ekor kuda. Ini Pusako Maestro, Rajo Maestro, Bintang Maestro, Cantik Maestro, dan juga Berlian Maestro. Pusako Maestro. Hey, yo. Saat ini Pusako Maestro sudah punya 2 ekor anak, yakninya Berlian Maestro dan juga Rajo Maestro. Rajo Maestro. Rajo Maestro. Anak dari Pusako Maestro dan juga pejantan Dubai Choice. Ini indukannya Pusako Maestro.
Jadi pagi dan sore kuda-kuda ini dikeluarkan dari kandang menuju ke lapangan pacang kuda. Terus sekedar dijalankan. Dan sebagian ada yang latihan kalau sudah berpacu. Radio Maestro yang rencananya perdana nanti di Sawalunto Derby akhir tahun ini. Raja Maestro kembali ke kandang setelah tadi buat jalan keliling lapangan pacuan kuda. Demikian video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.